Oke, hari ini saya sama anak buah saya akan pergi pungut telur dulu. Pungut telur ayam. Hari ini tukang rekam saya Nina. Nah, inilah dia tukang rekam saya hari ini. Jadi, saya mana, Lung? Oke, Lung. Kau pegang dulu nih. Nah, kau rekam saya dulu, pegang sini. Nah, rekam saja, gitu. Ini saya punya anak buah ini. Kalau satu hari nanti dia orang tinggi sekolah, lepas itu sudah tinggi sekolah sampai di university, lepas itu tidak dapat apa-apa kerja, akan datang dia orang kerja dengan uncle dia juga kan. Begitulah persekolahan sekarang lah. Kadang-kadang kita tinggi-tinggi sekolah tapi kita susah mendapatkan pekerjaan. Kelas-kelas kita minta kerja sama uncle kita. Mantap. Di sebelah sana anu itu kandang anu, kandang itik. Banyak tuh itik sana. Jadi mari kita pergi pungut telur. So ini akan datang, ini kambing saya kasih lepas semua. Maksud saya bukan kasih lepas jutan, kasih jual sama orang sebab itik akan sampai, banyak itik akan sampai. Mari. Di sebelah sana kandang untuk ayam dan itik, tapi masalah anu bagian modal, ngaitiau. Ini kandang kambing, buat ikut sana. Kandang kambing. Jadi tugas kita hari ini kita akan pungut telur ayam dulu lah, sebab di gerai bapak saya banyak orang menunggu telur ayam. Mari. Satu lagi bisnis tomatik kawan-kawan, yang ini. Nah, yang ini saya ada 4 set. Ini untuk reban ayam lah. Untuk kalau kita mau beli ayam yang sudah besar, kita mau beli yang dari daerah lain masuk sini, itik kah, ayam kah, burung merpati kah, burung puyuh kah, kamu boleh sewa sama saya. Kalau kamu mau sewa ini 4, 50 ringgit saja saya minta sewa. Sebab kalau kamu beli ini harga dia 200 lebih satu. Jadi kalau kamu mau sewa saja 50 ringgit. Saya kasih pinjam kamu 4 nih. 1, 2, 3, ada lagi satu di dalam. Jom, mari kita masuk kandang. Lung, kau buka selipar. Tidak boleh. Kau kaki ayam sejarah rekam saya. Okay. Kau pernah masuk kandang kan ya, Lung? Tidak pernah kah? Oke, okay, kita tinggulah apa di dalam. Jangan takut . Itu tidak mematuk tuh. Jadi, buka dulu dia punya kunci. Masuk. Masuk dulu dalam. Oke. Nah, rekam itu ayam. Tuh, ayam. Oke, saya ada tambah ayam 36 ekor ayam lagi. Nih, kita tambah. Nah, jadi kita pungut ayam lah, pungut telur ayam lah kan. Dari sana, Lung. Gambar sana. Nah, tuh. Ya, kita pungut. Oh, tunggu ini. 1 2 Alah. 3 4 5 6 7 8. Alah, pecah kawan-kawan, tadi jatuh kan. Jadi kita cek dulu lah, ini jatuh kah? Tidak. Pecah, tadi jatuh terlepas di tangan saya. Boleh buatlah. Nah, ini gaji si Olung nantilah, yang tukang rekam. Yang pecah tuh untuk gaji si Olung lah nanti, kan, Lung? Oke, kita pusing sana tuh. Lung, kau rekam dulu sini. Yang ini 1,5 bulan sudah. Nah, 1,5 bulan sudah ayam. Oke, Lung, sini lagi. Oke.
Kita cek di sini ada kah? Di sini ada, sini sini dong. Long. Ke satu sini. Nah. Mantap. Sini ada kah? Oke. Di sini tiada. Di sebelah sana long, kita pusing. Sini. Kadang-kadang telur ayam itu ada di lantai. Sebenarnya paling jam 3 sebenarnya semua telur ada jam 3. Sekarang ini diorang baru mulai bertelur sebab saya pergi waktu pagi, Pak. Saya pergi waktu pagi. Jadi inilah. Patikan dari sini dong. Nah, rekam sini dong. Nah, sini ada Nah. Banyak sudah ini. Saya rasa mau satu tray nih, Lung. Siok juga pukul telur nih. Kadang-kadang hidup saya tidak terurus, tapi saya punya peternakan terurus. Kadang-kadang rambut tidak terurus, badan tidak terurus, tapi peternakan kita mesti terurus. Oke, sana lagi bang. Oh, di pak. Nah, di sini banyak. Satu, dua. Mantap. Ini sudah penuh. Macam 35 juga, Olung. Kita punya telur pagi ini 35 juga. Tuh. Mau bertelur lah. Jadi rekam sini. Terima kasih karena menonton video ini. Inilah kita hasil pungutan kita hari ini. Satu tray 5 biji. Oke. Berbudi kepada tanah, onsoy. Tutup.